Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita kembali dan kita menyambung bacaan kita dari surah As-Sajadah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita baca, kita ulang dan sambung dari ayat yang keempat, insyaAllah. Dari ayat yang keempat. Muka surat 415 dari juzuk yang ke-21. Muka surat 415 dari juzuk yang ke-21. Ayat yang kita akan ulang dari ayat yang keempat dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sekali lagi kita merafa'kan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik, penguasa, pentadbir alam semesta. Dialah Allah yang Maha Agung, yang segala yang ada ini berasal darinya dan kepadanya jualah segalanya kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca itulah surah As-Sajdah. Yang mana hari ni dan sebelum ni kita dah baca ayat ni, tapi kita ulang balik kerana dia masih lagi dalam satu poin yang sama, seolah-olah satu perenggan yang sama, iaitulah bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah daripada Allah tegaskan bahawa Quran ni datang dari Allah, bukan rekaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, dia diturunkan oleh Allah untuk Nabi bagi peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya, tentang apa yang telah datang sebelum daripada ni, agar mereka itu mendapat hidayah. Jadi Allah perkenalkan setelah daripada itu tentang dirinya siapa. Jadi agunglah ayat ni kerana dia berkisah tentang Allah yang Maha Esa. Sebab tu saya sering ingatkan diri kita semualah tentang sebaik-baik cara kita mengenal Allah ialah dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Itu sebaik-baik cara. Sebab kita akan berdepan dengan macam-macam metodologi cara mencari Tuhan. Kebanyakan orang mencari Tuhan dengan akal dan panca indera. Hak paling teruk cari dengan panca indera lah. Dia nak tengok Tuhan ni macam mana. Yang ni perangai Yahudi dalam Quran. Yahudi ni dia minta dengan Nabi Musa AS, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Yahudi ni dia kata, kami tak akan beriman kepada kamu sehinggalah kami tengok Tuhan dengan mata kami sendiri.
Ini memang teruk lah. Tak akan jumpa. Kerana Allah tu di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak akan dapat dilihat di dunia, tapi boleh dilihat oleh ahli syurga. Dunia memang tak boleh. Ahli neraka tak boleh. Yang boleh lihat Allah hanyalah orang-orang yang Allah pilih. Setelah mana mereka masuk syurga, setelah mana mereka mendapat nikmat syurga, setelah mana Allah redha ke atas mereka, barulah Allah kurniakan kepada mereka nikmat yang paling agung, itulah nikmat melihat Allah. Ini yang paling agung. Kalau siapa dia di dunia ni mencari Allah dengan panca indera, maka dia tak akan jumpa. Dia tak akan jumpa. Setengah orang tu dia bersujud. Dia duduk ujar bertapa, pau dia kata dia nampak cahaya, oh, dia nampak Allah. Itu adalah omong kosong. Ada seorang tu dia kata tok guru dia dah jumpa Allah, dah tengok Allah berapa puluh kali, tak ingat dah. Kata hebat sangat tok guru dia, boleh tengok Tuhan, boleh tengok Allah berapa kali. Nabi Musa kita baca dalam Quran pengsan bila dia tanya tentang Allah. Allah Ta'ala kata Allah baru buka hijab kepada gunung, hancur lebur gunung. Pengsan Nabi Musa. Tiba-tiba mari seorang sufi, dia kata tok guru dia ni tengok Allah beberapa kali. Ni adalah ngarut lah. So, pertama orang cari Tuhan dengan panca indera, mata penglihatan, ni jauh menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, metodologi orang mencari Tuhan dengan akal. Dia berfikir dengan Tuhan dengan akal dia sendiri. Maka dia berkatalah, aku fikir Tuhan ni begini, begini, begini. Tuhan ni sepatutnya wujud dia macam ni. Lawan pada wujud tu begini, begini, begini dia maha. Lepas tu nak kata tentang Tuhan ni, tak boleh kata dia ni ada sesuatu tempat. Hak ni tak boleh ada, ni tak boleh ada, tak boleh ada, tak boleh ada. Semua Tuhan tak boleh ada. Seolah-olah Tuhan tu adalah sesuatu yang tak ada. Sebab semua dah tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada tempat, tak ada suara, tak ada jihad, tak ada, tak ada, tak ada. Di mana Tuhan? Dia pun kata, aku pun tak tahu Tuhan kat mana. Itu cara yang kedua. Orang mencari Tuhan dengan akal. Orang macam ni pun tak betul. Bahkan kadang-kadang kerana kebuntuan mereka, mereka guna ilmu-ilmu falsafah untuk mencari Tuhan. Pergi cari apa kata Aristotle tentang Tuhan, apa kata Socrates tentang Tuhan, apa kata Plato tentang Tuhan. Akhir sekali mereka guna kaedah yang disusun oleh orang kafir untuk mencari Allah Tuhan yang Maha Agung. Yang ini pun menyimpang. Yang paling betul ialah mencari Tuhan dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita melalui jalan Rasulnya. Apa kata Allah, itulah dia. Sebab tak ada orang yang boleh tahu tentang Allah melainkan dirinya sendiri. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat perkenalkan dirinya kepada kita tentang siapa dia, nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan dia, af'al dia, sehingga kita kenal Allah tu dari sudut kita kenal Allah melalui ilmu, melalui wahyu. Lalu datanglah melalui itu rasa gerun dan takut kepada Allah, bukan sekadar-kadar kenal dari sudut makrifah. Ada orang kenal Tuhan dengan bila akal, dia kenal Tuhan tapi tak mendatangkan ketakutan kepada dirinya kerana dia kenal dengan kaedah yang tidak sebenar. Adapun orang yang kenal Allah dengan wahyu, dia tahu pertama dia selamat. Dia selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada pendustaan terhadap Tuhan. Lalu kita baca Quran, antara jenayah dan kejahatan yang syaitan suruh kita buat,
dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamu. Antara kerja syaitan ialah innama ya'murukum bisu', dia suruh manusia ni buat jahat, tu kerja syaitan. Wal fahsya, dia suruh manusia ni buat perkara keji. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, yang ketiga ni dia suruh manusia berbicara tentang Allah dalam keadaan mereka tak tahu. Antaqulu ala Allah, mereka berdusta atas nama Allah, berdusta tentang Allah, berdusta tentang syariat Allah, berdusta tentang perintah Allah. Allah tak kata pun macam tu, dia kata Allah macam tu. Allah Ta'ala kata buat macam ni, dia buat benda lain daripada tu. Dia berdusta atas nama Allah. Sebab tu orang Yahudi, orang Nasrani, sampai mereka dia tulis kitab Bible, kitab Taurat dan Injil dengan tangan mereka sendiri. Itu adalah kerana salah satu daripada kejahatan hasutan syaitan ialah berdusta atas nama Allah. Jadi sebab itu termasuk dalam dusta tentang Allah ialah orang berkata tentang Allah tanpa ilmu, dan dia kata tentang Allah dengan akal dia sendiri. Sebaliknya kita orang beriman, kita kata kepada Allah apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya, dan yang kita tak tahu dan apa yang Allah tak bagi tahu kita katakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Boleh faham? Itu kaedah terpakai dalam semua bentuk apabila kita bercakap tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi berkatalah tentang Allah dengan apa yang Allah Ta'ala katakan tentang dirinya sendiri. Baru ni ada satu poster sebuah jabatan agama di Malaysia. Dia jawab dalam poster tu, kita tak tahu Tuhan di mana. Dia kata, kita tak tahu Tuhan di mana. Kenapa dia kata kita tak tahu, sedang Allah bagi tahu dia di mana? Dalam Quran ayat yang kita baca ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah, dialah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari atau 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Siapa kata macam ni? Allah sendiri. So kita nak kata macam mana? Allah sendiri. Dia pun mai fikir, kalau Allah kata begitu, nanti Allah ni berhajat kepada tempat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, Allah bergantung kepada tempat. Sedangkan Allah ni tidak layak untuk bergantung dengan sesuatu pun. Allah ni dia ni, kalau sebelum daripada tu arasy tak wujud, arasy ni makhluk. Sebelum daripada arasy ni wujud, Allah tu duduk mana? Sebelum daripada tu macam mana? Macam mana? Banyak pula dia fikir. Eh, kalau Allah Ta'ala kata dia beristiwa di atas arasy, then what? Kalau Allah sendiri, bukan saya kata ni, Allah yang kata. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Lagilah tu ayat penyata. Ni ayat ayat cerita. Ayat cerita, Allah menceritakan perbuatan dia. Allah, dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia menciptakan langit dalam dan di antara keduanya dalam masa 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Ini ayat cerita perbuatannya Allah. Dalam surah Taha datang ayat penyata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Clear kan? Tu kata nak kata apa? Jadi ahli sunnah adalah mereka yang patuh kepada Allah.
beriman kepada apa yang Allah Ta'ala kata. Bak kata Imam Malik rahimahullah, perkataan istiwa iaitu bersemayam, kalau kita terjemahkan difahami maknanya, tapi bagaimana caranya Allah beristiwa, yang tu kita tak tahu. Kita hanya tahu makna perkataan, bagaimana tu kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman bahawa ini ayat yang Allah nyatakan dalam Quran, maka beriman dengan istiwanya Allah di atas arasy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik, tanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu tak perlu, dan sahabat-sahabat tak pernah tanya, sehingga dia kata bid'ah. Kita hanya beriman sebagaimana Allah bagi tahu. Ini sifat bagi orang mukmin. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang mengenali Allah dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Ini baru satu bab istiwa. Kaedah dia menciptakan langit dan bumi, clear. Dalam 6 hari, iman. Kemudian dia beristiwa di atas arasy, beriman. Arasy ni mana kedudukannya? Arasy ni. Ni ada gambarkan Allah ni bumi. Kalau kita tunjuk atas mana? Atas ni pun atas, ni pun atas, ni pun atas, ni pun atas. Dia guna logik akal dia. Seluruh bumi ni, kalau kita tengok ke dalam teleskop NASA, nak banding dengan bintang-bintang pun kecil dia. Jadi Allah ni, arasy ni, arasy ni, dia bumi ni, sorry, bumi ni berada dalam langit yang luas. Dalam langit tu ada bintang-bintang. Tu bawah langit yang pertama. Atas langit pertama ada langit yang kedua, lagi tinggi daripada langit pertama. Langit tinggi, langit ketiga. Yang lagi tinggi, langit keempat. Lagi tinggi, langit kelima. Lagi tinggi, naik-naik-naik. Sampailah lah 7 lapis langit. Dan arasy lagi tinggi daripada langit yang ketujuh. Jadi bila kita kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita pun tak tahu macam mana atas. Kita hanya beriman kerana Allah bagi tahu kita macam tu. Ini aku panggil sifat seorang Muslim. Muslim ni apa maksudnya? Menyerah diri. Allah kata macam tu, macam tu. Baik. Hak ni satu bab. Banyak lagi hak Allah Ta'ala perkenalkan dirinya daripada kita. Sebab kalau kita kata nama-nama Allah tu mengandungi sifat, kita faham sifat Allah. Kita faham nama Allah. Kita faham perbuatan Allah. Dan macam mana tu? Detailnya Allah Azza wa Jalla cerita kepada kita. Baik, sambungan. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yang mana, okay, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula kekuasaan dia lagi. Yudabbirul amra minas sama. Dialah mentadbir makhluk-makhluknya, mentadbir segala urusan. Ditadbir daripada mana? Dari langit, minas sama. So kalau orang kata Tuhan aku, dia tak tahu Tuhan di mana. Allah kata dia mentadbir segala urusan dari langit. Kita ni jangan kecil sangat. Kalau kita duk mikir bumi ni, celik mata, bumi ni kecil je. Alam ni lagi luas daripada tu. Dan Allah kata dia mentadbir segala urusan dari langit. Ayat ni jelas. Yudabbirul amra minas sama. Allah mentadbir segala urusan
dari langit. Minas sama ilal ard, dari langit turun ke bumi. Atau minas sama ilal ard, dari langit menurunkan segala dari langit ke bumi. Kemudian thumma ya'ruju ilaihi, kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya, kepadanya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakimi. Jadi dari langit dia turun perintah, kemudian dari bumi pula naik kepadanya, turun naik, turun naik. Ini yang Allah Ta'ala, ini yang Nabi SAW sebut adanya malaikat malam, malaikat siang, hak duduk, turun, turun naik, turun naik dari langit dan bumi, membawa khabar, membawa apa ni, menguruskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Fi yaumin kana miqdaruhu, dalam masa satu hari, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, dalam tempoh 1000 tahun mengikut kiraan kamu. So kata di Imam Mujahid dalam tafsir, berkata Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Ad-Dahhak, an-nuzulu minal malik, minal an-nuzulu minal malak fi masirati 500 amin wa su'uduhu fi masirati 500 amin walakinnahu yaqta'uha fi tarfati 'ain. Jarak perjalanan turun 500 tahun. Jarak perjalanan naik pula 500 tahun. Tetapi segala urusan itu malaikat turun naik dalam masa satu hari. Jadi macam mana Allah mentadbir kekuasaannya yang sangat luas. Kita dengar sebelum ni cerita Dzulqarnain, raja memerintah bumi. Kita dah fikir macam mana dia uruskan bumi. Kita urus urus keluarga pun, urus keluarga lagi, hak urus pejabat lagi, hak urus masjid lagi, hak urus sekolah lagi. Kita dah ulang alik pula, Kelantan ke air, Kelantan ke air. Hak ni ni langit bumi, langit bumi. Macam mana agungnya, kita nak sebut, bila kita sebut kekerdilan kita, bukan bermakna kita nak sebut kita ni hebat tak, tapi kita nak banyak. Kalaulah kita yang kerdil ni rasa dalam skop kita yang kecil pun kita tahu dah lagu mana, bayangkan bagaimana urusan pentadbiran alam semesta. Bayangkan urusan pentadbiran alam semesta. Allah Ta'ala sebut yudabbirul amr, yudabbir tadbir, dia mentadbir. Apa maksud mentadbir? Tadbir dia, kita berfaham urus tadbir. Semua benda ni dalam pentadbirannya, nak buat gini, nak buat gitu, nak hujan, kau nak kemarau, kau nak air, nak tumbuh pokok, nak gugur daun, nak berbuah, buah tu nak ada air, kau buah tu mekar, kau kerah, kau lembut, kau masak, kau buah tu gugur sebelum masak kau, atau gugur waktu dia dah masak tu. Orang pula kau ada berbilion-bilion, setiap orang ni pula ada hajat dia masing-masing. Umur dia, jantung dia, paru-paru dia, aliran darah dia, sakit dia, sembuh dia, semua tu Allah Ta'ala kata yudabbirul amr, dia mentadbir segala urusan. Dia tu Allah, Tuhan, Tuhan. Sebab tu bila kita kenal Allah melalui kalam dia, kita akan tahu Allah ni, manusia ni kadang-kadang nama Allah tu pun dia tak letak pada kedudukan yang sebenar. Istilah Tuhan, istilah Tuhan, dia rasa Tuhan tu sekadar very powerful, ada power sikit boleh jadi Tuhan. Macam Fir'aun, dia mau berkuasa sikit dia mengaku Tuhan. Tuhan tak tahu tu. Namrud, dia hebat sikit menguasai alam, menguasai bumi, dia rasa dia Tuhan.
Tuhan tak takut tu. Tuhan ni nak nama dia Tuhan, mesti dia satu, tak ada yang sepanding dengannya. Mesti dia berkuasa di atas segala sesuatu, tidak ada yang boleh mengalahkannya. Mesti ilmunya meluasi zaman. Sebelum berlaku pun dia tahu, masa dia berlaku pun dia tahu, lepas berlaku apa dia tahu. Mesti keadilannya tidak ada yang menghalang. Dia boleh hukum sesiapa pun sebab dia Tuhan. Dan mesti keadilannya walau sebesar zarah pun akan tertunai hak seseorang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari urusan dan pentadbirannya. Kerana dia Allah, dia Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Level pentadbiran Allah, kita ni kalau buat tadbir, kejap orang tanya, "Ustaz, hari tu kita kan?" "Ya, kau saya pernah cakap kau macam tu." Tahu tak? Kita mana dah itu urusan kita, tinggal barang situ, tinggal barang sini, tak tahu situ, tak tahu sini. Allah Taala kata, pentadbiran Allah ni, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu pun daun yang gugur di bumi melainkan dalam ilmu Allah. "Wa la habbatin fi dhulumatil ard." Dan tidak ada satu benih yang orang tanam dalam kegelapan bumi. Orang tanam ke, orang gugur sendiri ke, satu benih masuk dalam bumi. Allah tahu. Sehingga dialah yang menumbuhkan dia. "Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang kering, yang hidup dan mati, melainkan semuanya dalam ilmu pengetahuan Allah. Jadi nak sebut nama Allah ni, biar kita rasa Tuhan ni sesuatu yang tak tergambar. Maksud, kalau bahasa kita tu kata yang maha agung, maha agung lah. Tapi kalau kita pandan lagi, sebab tu dalam doa Nabi SAW sebut, "La nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik." Allah, kami ini tak pandan nak puji kamu, dan sesungguhnya engkaulah lebih layak puji dirimu sendiri. Sebab tu kita hari ni puji Allah dengan apa yang Allah sebut. Kita baca Quran, kita puji Allah. Kita sebut hak Nabi ajar subhanallah, kita puji Allah. Nabi ajar alhamdulillah, kita puji Allah. Nabi ajar Allahu akbar, kita puji Allah gitu. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, kita puji Allah. Kalau setakat duduk Allah, 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 itu tak sampai. Tidak akan layak orang puji Allah melainkan dengan apa yang Allah puji dirinya sendiri. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Hak kecil ni kita rasa dah, ni pentadbiran Allah ni, langit dan bumi. Bintang yang begitu luas, langit yang begitu luas, bintang yang begitu banyak, malaikat yang begitu ramai, semuanya dalam urusan pentadbiran Allah. Kemudian turun air pula jarak masa 1,000 tahun. Kata ulama tafsir, Imam Mujahid, Imam Qatadah kata, turun ambil masa 500 tahun, naik ambil masa 500 tahun, tapi malaikat ambil masa sekelip mata. Tarfata'in fi yaum, ini disebut dalam tafsir tarfata'in. Bukan satu hari itu kiraan satu hari, nak suruh fahamnya ialah dalam masa sekelip mata. Ajib. Ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim." Dialah demikian Allah, 'alimul ghaibi, yang maha mengetahui perkara ghaib, wasyahada, yang nyata, al-'azizu, dan yang maha berkuasa, yang maha perkasa, Al-Rahim, yang maha mengasihani. Jadi dia mengetahui segala yang berlaku, sama ada yang tersembunyi atau yang nyata, yang besar atau yang kecil,
dia perkasa di atas segala sesuatu. Tunduk kepadanya segala hamba dan makhluk, dan dia juga maha mengasihani hamba-hambanya yang beriman. Wa hadha huwa al-kamal al-izzatu wa ma'ar-rahmah war-rahmati ma'al-izzah fahuwa rahimun bila dhul. Kata ni dalam tafsir, inilah kemuliaan bila seseorang memiliki kekuasaan dengan hati yang penuh kasih sayang. Kalau pada manusia, inilah raja yang sempurna, the most powerful and the most merciful. Raja ni kalau dia paling berkuasa, paling baik, ini yang kita paling suka. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang maha perkasa dan dialah Allah yang maha mengasihani. So dia raja segala raja, yang berkuasa di atas segala kekuasaan, dan dialah Allah Tuhan kita semua. Yang mana hari ni mata kita tak nampak, panca indera kita pun tak nampak, akal kita pun tak sampai nak fikir, tapi dengan wahyu kita kenal dia. Alhamdulillah Allah perkenalkan dirinya kepada kita, sehingga walau mata kita tak nampak, walau akal kita tak boleh nak fikir, tapi kita tahu tentang Allah dengan ilmu yang dia perkenalkan kepada kita. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan lagi, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah yang maha mencipta tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi bila dia buat segala sesuatu ni, dia buat dengan sebaik-baik ciptaan. Indahnya, cantiknya, sempurnanya, kejadiannya, semua ni berlaku dengan penciptaan Allah. Sekecil-kecil benda yang ada. Kita ni, kita pandai yang kata buat benda ni, buat tisu. Kalau tak ada pokok, tak boleh nak buat tisu. Buat kain. Kalau tak ada kapas, tak boleh nak buat kain. Buat kereta. Kalau tak ada besi, tak boleh nak buat kereta. Semua yang kita buat ni, manusia ni sebenarnya kita ubah dari sudut kejadian yang asalnya ada, kemudian kita bentuk-bentuk jadi ada. Tapi Allah ni dia buat dari asalnya tiada, kemudian jadi ada. Yang tu tak ada orang boleh challenge dia. Dan bila dia mewujudkan sesuatu, dia buat dengan sebaik-baiknya. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dialah yang memulakan ciptaan manusia daripada tanah. Iaitulah ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Okey. Thumma sawwahu. Kemudian dia sempurnakan kejadiannya. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Dan dia tiupkan padanya ruh ciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati, yakni akal fikiran. Qalilam ma tashkurun. Amatlah sedikit dari kalangan kamu yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Jadi setelah dia cipta semua tadi, dia kata dia bagi kepada kita mata, telinga atau penglihatan, pendengaran, hati untuk kita fikir tentang Allah. Segala sesuatu ni Allah. Kita tanam pokok, tumbuh. Allah yang tumbuhkan. Kita siram pokok, membesar. Allah yang besarkan. Kita letak baja, berbunga. Allah yang keluarkan bunga. Kita pun tunggu lagi, buah, masak, gugur, boleh makan. Allah yang menumbuhkan dan menjadikannya. Semua benda. Tapi manusia ni,
tak bersyukur. Qalilan ma tashkur. Dia tak syukur. Dan kalau majority pula tu, kalau Allah Ta'ala kata sedikit yang bersyukur, jadi hak ramai tak syukur. Sebab tu kalau nak ikut majority, nanya kita, biarlah kita ni jadi minority. Tak apa, selama minority kita bersama dengan Quran dan Sunnah. Kita tak bangga kalau kita majority, andai kita berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Quran dan Sunnah sebut yang bersyukur tu minority. Yang majority dalam Quran ni Allah Ta'ala kata bal aktsaruhum la ya'lamun. Majority tak tahu. Majority tak berfikir, tak berakal. Majority kufur. Majority kufur kepada Allah. Jadi biarlah kita ni minority, tak apa. Kita tak mengharapkan pujian, kita tak mengharapkan ramainya pengikut, kita tak ramai tak mengharapkan ramainya kumpulan, kita tak mengharapkan puji-pujian, biarlah. Yang penting kita baca Quran, ini yang Allah Ta'ala sebut, kita nak bersama dengan Allah Azza wa Jalla dalam iman kita, dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dan kita bersama dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi yang sampai kepada kita, itulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay, qalilan ma tashkurun. Wa qalu, yang majoritinya kata apa? Wa qalu, dan mereka berkata, a idza dalalna fil ard, apakah bila kita dah hilang di muka bumi, lenyap dalam tanah. Bila ni mati lah. Bila kita mati, orang simpan dalam tanah, lepas tu lenyap, hilang lenyap. Sebab kebanyakan mereka bila tengok tanah, dia tengok hancur lah. Bila tengok kubur, hancur. Jadi mereka berhukum dengan yang normal, biasa. Biasanya tengok bila ke bumi, hancur. Jadi mereka tertanya, a'idha dalalna fil ard, apakah bila kita ni hilang dalam tanah, a inna lafi khalqin jadid, kita akan hidup kembali dalam ciptaan yang baru. Kita hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru. Yang ni baru tu hidup semula. So kebanyakan manusia dia rasa benda ni mustahil. Mustahil. Kita orang Islam, kita kembali kepada apa yang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu bila kita mati, roh kita ni akan berpindah alam. Jasad kita hancur. Roh kita ni berpindah ke alam barzakh. Ruh ada, ruh tak hilang. Yang hilangnya jasad saja. So dalam kubur tu hancurnya jasad, ruh ada. Dia duduk di alam barzakh. Dia mendapat nikmat ke, dia mendapat azab ke, dia mendapat nikmat dan azab di alam barzakh yang berbeza dari alam kita. Itu keimanan kita. Bila akan kembali, bila berlaku hari akhirat, pindah sekali lagi. Di saat itu ruh akan kembali semula ke dalam jasad, yang mana Allah Ta'ala akan tumbuhkan balik jasad itu sebagai makhluk yang baru dilahirkan semula. So bila kita dengar macam tu, ada orang kata, iya kau, dia macam fiction, dia macam benda yang apa tu, tak logik sebahagian dia. Tapi kita bagi orang Islam, macam mana kita nak membina keyakinan itu? Kalau kita guna kaedah Quran, kita bukan percaya kepada fiction. Ini bukan fiction. Allah Ta'ala kata
Dia yang menciptakan buat kali pertama mampu untuk menciptakan buat kali yang kedua. Okey. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Allah Taala kata, mereka orang-orang kafir kata, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Wa daraba lana, Allah Taala sebut dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Pandai pula manusia ni dia bagi contoh. Dia bagi contoh, dia tunjuk ke tulang. Dia lupa dirinya. Dia tunjuk ke tulang. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Eh, siapa yang boleh hidupkan kembali tulang ni setelah dia jadi tanah? Allah jawab mudah. Eh, yang akan tumbuhkan dia semula ialah Tuhan yang sama menciptakan buat kali pertama. Lah ni kamu ada tak? Ada tak? Ada. Sekarang ni tepuk-tepuk ni. Tujuh. Ada. Ada. Ha, macam mana kamu jadi ada gini? Kita pun flashback. Allah Taala suruh kita fikir. Flashback tu daripada benih urut mak kita tumbuh. Kitalah tu. Kitalah tu. Sekarang ni ada besar gini, jadi ada lima jari, ada muka, ada mata. Ni macam mana jadi? Sebab ditumbuhkan dalam perut ibu. Fiction ke tak fiction? Eh, tak fiction, betul ada. Kalau betul ada, kamu tengok macam tu. Begitulah Tuhan yang menciptakan kali pertama akan ciptakan kali yang kedua, dan tidak ada yang mustahil baginya. Titik, habis. Kita bina keimanan dengan apa yang Allah bagi tahu kat kita. Kita bukan fikir logik tak logik tak. Kita fikir Allah bagi tahu, kita beriman. Macam mana Allah Ta'ala nak buat tu? Itu Allah Ta'ala punya hal. Dia boleh buat dah, dia buat kali pertama. Setakat buat kali kedua, itu lagi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia tak boleh terima. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jagalah iman. Doalah kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita kefahaman tentang hidup ni sebenarnya apa, fungsi iman tu macam mana, dan nikmatnya bersama dengan Quran tu apa, sehingga akhirnya kita hidup di atas landasan yang benar, dan bila kita mati kita bertemu dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Walau hari ni kita tak nampak rupa dia macam mana, kita hanya kenal dengan nama dia, sifat dia, perbuatan dia, tapi kerinduan kita bahawa insyaAllah aku bercita-cita satu hari nanti kita akan masuk syurga dan kita bertemu dengan Allah yang telah menciptakan kita. Dan itulah sebesar-besar nikmat di mana kita bertemu dengan Tuhan yang Maha Agung yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Itulah perjalanan tu jauh, tapi mesti kita ni susuri. Saya balik baru ni, saya ada satu kematian yang saya cemburu. Seorang cikgu, umur dia 56 baru. Oh, saya pun duduk main pingpong dengan dia. Pernah main pingpong sekali dengan dia. Petang tu dia balik main pingpong lagi. Petang main pingpong. Lepas main pingpong, dia pun solat. Dekat maghrib tu dia balik. Kali dia penat sikit, main pingpong tu. Dia memang orang aktif. Tiap-tiap petang dia duduk main pingpong. Dia ni JK Masjid, main pingpong kat masjid. Duduk kat masjid adalah dia di tiang sama. Kita panggil Cikgu Lee, saya Cikgu Rosli nama dia. Balik rumah, solat dia, anak dia yang bongsu, isteri dia, solat tiga beranak. Lepas Assalamualaikum Allah, duduk atas tiga sejadah dekat, duduk zikir Astaghfirullah tu. Lepas sambil duduk main zikir La ilaha illallah wahdahu. Rebuh macam tu ya. Rupa macam tu tu terkejut habis. Anak bini dia panggil ada apa, adik dia di apa tu masjid, mari buat CPR apa tu. Tengok-tengok dia memang tak ada tu. Dia tunjuk gambar duduk terbaring atas jadah betul-betul lepas solat.
Saya kata masya Allah, Allah ni kalau dia nak ambil, ya, kita pun tengah cemburu. Semoga Allah Ta'ala ni jemput kita untuk kembali bertemu dengan dia dengan sebaik-baik jemputan, dengan husnul khatimah. Macam mana kita nak kembali? Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi kita minta agar Allah jemput kita, pertama dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan sebaik-baik cara. Orang ni dalam wuduknya ada, dalam solat baru lepas sujud, atas tika sejadah lagi. Allahu Akbar. Kita dengar kematian yang dicemburui. Kita tak tahu lagi mana. Kita tahu hakikat bila mati itu adalah kembali kepada Allah. Tapi lagu mana? Hanya Allah Ta'ala yang tahu, sebab dia yang nanti jemput kita. Sebab tu dalam ayat yang terakhir ni, Qul yatawaffakum malakul maut. Kita cerita lepas daripada ni, esok lah. Macam mana, bagaimana Allah Ta'ala menguruskan, mentadbir manusia dan menjemputnya kembali kepada dia. Wallahu Ta'ala alam. Kita sambung besok pula. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.